Keutamaan bangun di malam hari, ibadah tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal, antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. 1, siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Yang kedua, Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Hebatnya, karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Karena itu, sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan sholat ini, sholat malam.